Inilah video amatir yang direkam warga. Detik-detik sebuah mobil Toyota Kijang Innova terbakar di halaman parkir sebuah warung kopi di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Minggu malam. Warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran si jago merah kian mengganas dan melalap seluruh badan mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun hampir seluruh bodi mobil pun hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya mobil tersebut, namun diduga akibat arus pendek pada sistem kelistrikan mobil. Ini kan parkir di sini ya, dia datang, dia turun sini, ditengok ada api, dia buka ke depan, dia langsung api besar. Terus, mobil ini didapati tanpa plat nomor polisi, diduga plat sengaja dilepas untuk menghindari wartawan. Sementara mobil berplat merah dengan nomor polisi BN64 tersebut diduga milik instansi vertikal BPKP Perwakilan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.